untuk tahun depan sudah 70. Angka bagi luar biasa. Itu kepercayaan yang orang tua berikan buat kami. Jadi nanti tantangan DSD, anak-anak sudah mengenal namanya buku pelajaran. Mata pembelajarannya banyak. Untuk tahun depan sudah 70, angka bagi luar biasa. Itu kepercayaan yang orang tua berikan buat kami, Sulinggi. Ya. Udah itu nanti, habis jaya-jaya, minta restu sama Sulinggi. Udah itu, minta restu sama orang tuh, orang tua. Biar apa? Biar anak-anak jadi anak yang sukses ke depannya, ya. Hebat kan bareng-bareng enggak ada lagi nih bukan sekarang. Pak Wiraja itu di dari Gerung. Saya tahu ada perempuan prioritasnya berbeda. Ada yang itu pendidikannya misalnya tapi kalau saya itu agama beda ya. Maksudnya saya ingin anak saya itu dari awal tahu pendidikan agama dasarnya bagaimana. Kehidupan sehari-hari sebagai teman-teman. Dari dia kesadil. Karena kita di rumah apa masih? Pagi itu kan pasti enggak sempat untuk bisa ya untuk sembahyang. Tapi kalau di sekolah bahasa Hindu itu pasti berbeda. Saya ingin dia tetap apa ya? Dari anak-anak umur segini itu pendidikan dasarnya itu apa ya? Kuat kan sekolah. Jadi kalau dia sudah SMP, SMA dasarnya itu apa ya? Sudah matang. Ya untuk kehidupan itu ada dia sudah tahu baik tidaknya. Walaupun di bawah mana pun dia ya, sudah terbentuk. Saya ingin, ya. Ngomongin anak-anak itu pasti terharu. Dia sudah mulai besar, sudah SD, SMP. Pergaulannya pasti akan lebih luas lagi. Ya, saya ingin, ya. Tidak terbaru. Anak-anak yang luas. Dia tetap, apa ya, memang ketubuhan ya dia berdasarkan dharma. Jauh ya, karena saya mengalami antarjemput setiap hari. Jadi ya sangat, sangat terkesan. Ya pertama-tama adalah TK Cahaya Ananda adalah salah satu TK yang berada di Kota Mataram yang memiliki sekolah yang memiliki religius. Nah, itu yang pertama, religius, spiritual dan berkarakter. Terutama kami juga melihat dari pendidiknya. Jadi jadi yang pertama Bye.
Jauh sekali. Thank you.